Halo-halo Bestie, buat yang lagi cari rekomendasi kuliner, sini merapat. Karena bikin lapar, mau kasih tahu tempat kuliner yang super duper ngena. Mulai dari nyobain Gohyong yang jual aneka nasi goreng dan olahan ayam. Nyicipin keendulan buntut cobek di Pik. Hidangan bakso sumsum rusuk jumbo dan bakmi gek kecap yang ditutup dengan hidangan manis-manis yaitu cendol durian. Pedesnya mie ayam cabai ulek yang menggelegar. Hingga makanan jejepangan di warung kenyang yang lokasinya Hidden Gems di dalam gang. Semuanya hanya ada di Bikin Lapar, Lapar Terus. Halo Bestie, siapa sih yang gak tahu Gohyong? Itu loh menu yang sempat viral di mana-mana. Nah, kali ini Tete dan Ces mau kulineran Gohyong yang ada di dekat kantor wali kota Jakarta Selatan. Di sini itu mereka selain jual Gohyong juga jual aneka nasi goreng dan olahan ayam loh. Kalau gitu langsung aja yuk kita eksekusi. Untuk proses pembuatan nasi goreng Hongkongnya, pertama-tama kita tumis dulu nih bawang putih. Lanjut kita landingkan telur dan langsung aja diorak-arik. Next kita landingkan pertoppingannya, ada sosis, bakso, ayam, dan daun bawang. Jangan lupa dikasih perbumbuannya ya Bestie. Sekarang saatnya kita hadirkan bintang utamanya, nasi putih. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, bedanya nasi goreng Hongkong dengan yang biasa, di nasi goreng Hongkong ini kita nggak dikasih kecap ya Bestie, tapi cukup dengan mentega aja. Aduk lagi sampai semuanya tercampur. Dan terakhir, tinggal kita plating deh. Buat nemenin makan nasi goreng Hongkong, Teteh dan Ces juga pesen ayam kuluyuk nih. Untuk prosesnya, pertama-tama kita potong ayam bagian dada yang udah direbus ini jadi bentuk dadu. Kemudian kita taruh di baskom dan lumurin ayamnya sama tepung tapioka. Lanjut kita kasih telur ayam dan langsung diaduk-aduk. Nah, kalau sudah terlumuri semua bagiannya, tinggal kita goreng aja deh. Jangan lupa dibolak-balik ya Bestie, supaya matangnya dengan sempurna. Kalau warnanya sudah berubah jadi coklat keemasan, waktunya kita angkat dan tiriskan deh. Sekarang tinggal kita plating dan sebor pakai kuah kuluyuknya. Ayam kuluyuknya udah siap buat disantap nih Bestie. Bestie, memang kuliner Jakarta emang gak ada habisnya ya sayang ya. Betul, terus berinovasi dan terus menu-menu terbaru dihadirkan. Salah satunya ini adalah salah satu gohyong yang lagi viral di Jakarta. Namanya adalah Ayam Gohyong Babe Malaya Cak Ijal 1. Nasi goreng Hongkongnya terdiri dari ada bakso, ada sosis, ada telur, ada ayam. Mari guys, kita cobain ya. Kita coba original dulu ya. Jangan dulu siram-siram sama rawit. Alamak, oi, rasa dari nasi goreng Hongkongnya bener-bener gurih. Pokoknya, endol surendo tak kendol-kendol ngena. Kan, Bestie, kalian harus tahu ini nasi gorengnya bener-bener endol surendo tak kendol-kendol ngena. Nah, pertoppingannya membuncah banyak banget nih. Dari mulai ayamnya, sosisnya, baksonya, telurnya, endol. Kerawit sekarang. Dia mah sama rawit itu kayak sama apa gitu, dia ngeliatnya kayak... Kayak lihat sesuatu yang gitu ya. Lihat Ces, biar makin menggoda ya. Emang paling enak kalau diracik-racik sama cabai rawitnya nih Bestie. Beuh, nikmat banget. Nah sekarang kita mau campur pakai si... Ayam kuluyuk. Ayam kuluyuk. Ini ayam dibalut sama tepung terus disiram pakai... Disiram pakai saus. Pakai saus ya guys. Kita coba dulu ayam kuluyuknya yuk. Kita susulin sama ayam kuluyuknya nih Bestie, juara pisan ey. Jadi itu ayam bagian dada sama mereka dipilih, terus dikasih tepung sama telur. Goreng, asam manis. Saus asam manis. Bener. Sama aku suka banget ya, sama si asam manisnya dia gak terlalu yang... Gak terlalu asam. Gak terlalu asam. Gak terlalu manis. Pas gitu. Banget, light-light aja. Pas diduetin sama kuah asam manisnya, ayam kuluyuknya tuh jadi berasa semakin nikmat.
campur sekarang sama nasi goreng yang udah aku taburin rawit biar makin seger. Jadi rasa asamnya tuh, asam manisnya dapat dari si bumbu ayam kuluyuknya, pedesnya dapat dari rawitnya. Tetap ya, mis dasem jadinya. Mari makan. Uy, ini ayam kuluyuknya crispy di luar dan juicy banget di dalam. Aduh, Ces, pakai rawit beneran jadi makin seger kan? Pedesnya Endo, pedes segar banget. Endo ya, Ces, ayam kuluyuk parah. Dicampur sama nasinya. Mereka ini pakai ayam bagian dada loh, Besti. Jadi emang berasa full daging yang tebel dan dijamin puas. Ini dia nih, Besti, bintang utamanya. Ayam Gohyeong. Buat bikinnya, pertama-tama kita landingkan telur ayam ke adonan daging ayam yang udah dicincang dan dikasih bumbu. Lanjut kita aduk-aduk supaya semuanya jadi tercampur rata. Sekarang kita siapin kulit gohyongnya nih. Dan langsung aja landingkan adonan yang tadi. Dijejerin panjang kayak gini ya, Besti. Lalu dipadet-padetin gini nih. Selanjutnya kita kasih tepung basah di ujung kulit gohyong buat ngeretakinnya nih, Besti. Nah, sekarang tinggal digulung sampai ujung. Next, kita potong jadi 3 bagian dan goreng sebentar. Kalau teksturnya udah agak keras, kita potong-potong jadi kecil dan kita goreng lagi deh sampai teksturnya crispy. Kalau sudah matang, tinggal kita tiriskan. Sekarang saatnya kita plating dan langsung sebor sama kuahnya nih, Besti. Terakhir kita kasih potongan cabai rawit di atasnya supaya makin endul. Ya, Besti, kita coba gohyongnya. Ini bumbunya, ambil kali ya. Bumbunya tuh agak-agak kental ya, Cas. Konsep rawit di mana-mana ya. Betul. Yang paling aku suka dari gohyong itu adalah bagian tekstur tergaring di luarnya ini. Yang ayamnya tuh udah kegoreng garing terus begitu digigit, guys. Dalamnya tuh masih moist gitu, itu endol sekali, sayang. Yuk, mari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, 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 Besti. Ini gohyongnya benar-benar crispy dan rasanya gurih banget. Aduh, Ces, benar-benar ya garing, enak banget. Terus isiannya juga berasa banyak banget, full ya. Ditambah aku suka banget sama sausnya ya. Sausnya enak ya. Ada manis, segar. Belum lagi ini ada gigitan-gigitan rawit yang segar itu. Aduh, selalu. Nambah. Tuh. Selera banget, Besti. Ulala, pedesnya juara. Ini aku suka banget, dia gak terlalu asin dan rekat. Ukuran gohyongnya ini besar-besar dan tebel banget. Fix sih, Besti bakal jadi puas. Cus Besti merapat ke daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Buat cobain makanan viral ini karena rasanya endol surendol tak kendol-kendol ngenah. Fix Besti dijamin bakal ketagihan deh. Dan sekarang kita rating dari 1 sampai 10 kira-kira berapa ya, Teh? Untuk ayam gohyong Babe Malaya Cak Ijal, dari 1 sampai 10 ratingnya adalah 9. Yes. Yeay. Tani bikin lapar, approve.